Kamera CCTV sekolah merekam penyerangan yang dilakukan puluhan pelajar SMK 10 Semarang, Jawa Tengah. Puluhan pelajar SMK 10 Semarang berboncengan motor merangsek masuk ke area SMK 3 Semarang. Seorang pelajar bahkan nekat melukai pelajar SMK 3 yang tengah berjalan. Akibatnya korban terluka dilarikan ke rumah sakit. Dari pemeriksaan saksi dan korban, polisi berhasil menangkap 4 pelajar SMK 10 Semarang yang melakukan penyerangan. Menurut pengakuan salah satu pelaku, penyerangan diinisiasi oleh salah satu alumni yang kini tengah diburu polisi. Ini nanti kan pasti sesuai dengan aturan undang-undang, kita harus melakukan diversi lebih awal dulu. Kalau memang berhasil, itu harus dilaksanakan. Kalau tidak, nanti baru menjalankan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Selain mengamankan 4 pelajar, polisi juga menyita 4 senjata tajam dan sepeda motor. Keempat pelajar diamankan ke Mapol Restabes Semarang terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.